agama. Apa hukumnya orang alim mengajar agama di tempat pemimpin yang soleh? Yang peliknya, pemimpin itu tidak mendengar ceramah beliau. Hanya pengikut pemimpin itu saja yang mendengar ceramah tersebut. Hai, macam perli saya. Jawabnya, mengajar tak ada masalah. Yang dilarangnya kita ni pergi kepada orang-orang yang zalim, kemudian untuk membantu kezaliman mereka. Dalilnya dalam satu hadis, Nabi kata, saya kuna ba'di, lepas pada zaman aku, dia kata ada orang ya, umarok yang ya zlimun, mereka ni melakukan kezaliman, wayak zibun, dan menipu rakyat. Faman dakhala alaihim, siapa yang pergi kepada pemerintah yang zalim, wa aana ala zulmihim, tolong kezaliman mereka, saddaqa bikazibihim, dan membetulkan atau mengiyakan pembohongan pemimpin zalim, falaysa minni walastu minhu, dia bukan umat aku. Jadi kalau kita pergi bukan untuk membenarkan mereka, tapi untuk menasihat mereka, untuk tazkirah, samalah kita seperti yang dibenarkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Nampak? Izhaba ila Fir'aun fa innahu tagha. Pergi kamu wahai Musa dan Harun, dua orang rasul, pergi dakwah, pergi tazkirah Fir'aun, fa innahu tagha, dia ni zalim, dia ni melampau batas. Jadi jangan pergi untuk ambil dunia daripada mereka, pergi untuk memberi pesan kepada mereka tentang akhirat. Kalau gitu, maka hukumnya harus, wallahu a'lam.